Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh! Cio, kamu pernah lupa nggak? Aku kan robot, Rico. Robot mana bisa lupa? Rico sendiri pernah lupa nggak? Aku pernah lupa nggak ya? Aku nggak ingat, Cio. Ya, namanya lupa, ya berarti nggak ingat, Rico. Pada sibuk main ternyata. Rico, kamu ada PR gak hari ini? Ada. Terus, udah bikin belum? Belum. Kok kamu malah asik main? Kerjain PR dulu dong. Tenang, Kak. Gampang kok. Oke, nanti Kakak cek ya. Iya. Ih, Kakak. Gak bisa lihat orang lagi seneng. Bukan begitu, Rico. Kakak ulang cuma ngingetin aja. Buat kebaikan Rico juga. Iya, aku tahu. Yuk, kita terusin balap mobilnya lagi. Kamu gak ngerjain PR dulu, Rico? Nanti aja, Kyo. Aku mau ngalahin kamu dulu. Oke. Tapi janji ya, abis ini kamu mesti buat PR. Ih, Kyo. Kamu jadi mirip kaulan deh. Ih, enak banget tidurnya. Rico, hey, Rico bangun nih. Bangun. Udah sore tahu. Kamu udah bikin PR-nya belum? Kayaknya udah deh. Oh, udah sholat belum? Astagfirullah, belum Kak. Ayo cepetan, buruan sana. Iya Kak. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Yunabba'ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar. Sadaqallahul azim. Rico, PR kamu mana? Coba kakak lihat. Kyo, kamu kan dari tadi sama Rico. Kamu lihat gak Rico ngerjain PR? Dari tadi sih Kyo belum lihat Rico ngerjain PR-nya, Kak. Subhanallah, Rico. Coba kamu jawab. Kamu udah ngerjain PR belum? Belum, Kak. Loh, kok tadi sore kakak tanya kamu jawab udah? Aku lupa. Rico, benar kamu belum ngerjain PR? Iya, Bunda. Aku baru keingetan kalau belum ngerjain PR.
Terus kenapa tadi sore bilang sama kakak kalau kamu udah ngerjain PR? Anak soleh gak boleh bohong loh. Iya bunda, aku yang kelupaan. Gara-gara keasikan main tadi. Maafin Riko ya bunda. Iya bunda maafin, tapi Riko harus istighfar. Kalau emang gak disengaja atau lupa ya gak apa-apa. Tapi gak boleh disengaja dilupa-lupain ya. Nanti dosanya double loh. Sama jadi pelupa beneran, Riko mau? Astagfirullah. Minta maaf juga sama kakak Wulan ya. Maafin Riko ya kak. Iya deh, kakak maafin. Cepetan bikin PR-nya, udah malam. Nanti keburu ngantuk. Siap kak, laksanakan. Aki, ini dah. Terus, apa lagi ya? Kyo, Riko udah ngerjain PR-nya? Sudah, bunda. Tolong jagain Riko ya, Kyo. Baik, bunda. Teman-teman, makanya jangan suka menunda kewajiban. Karena kalau suka menunda kewajiban, kita jadi terbiasa lalai. Dan lalai itu hal yang tidak disukai Allah. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum.